Proses bedah siasat ke atas mayat kanak-kanak 7 tahun yang maut dipercayai akibat didera di Melaka akan dijalankan hari ini. Ia akan menentukan punca sebenar kematian ketika ibu kandung dan bapa tiri mangsa kini direman seminggu bagi membantu siasatan. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan diminta manfaat platform SMS MKN untuk tingkatkan kesedaran komiti bagi melaporkan kes dera. Saranan dibuat dua bekas tonggak utama di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta Hanayo. Malaysia melaporkan 198 hingga 213 kes baru kusta dalam tempoh 5 tahun. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah jelaskan kanak-kanak adalah di antara golongan yang berisiko. Ikuti saluran 501 dan esraawani.com untuk laporan penuh.